Namaku Naura Nevlin. Aku seorang pelajar SMA. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Sokaraja yang di mana sekolahku merupakan satu-satunya sekolah di Banyumas sebagai penyelenggara PBKL atau pendidikan berbasis keunggulan lokal di bidang batik. Sudah seharusnya diriku dan semua peserta didik di SMA Negeri 1 Sokaraja membuat batik setiap tahunnya. Dengan mitra dari seorang pengusaha batik, Bapak Heru, yang merupakan owner dari Batik Air. Kami menjadi semakin termotivasi dalam membatik. Batik yang saya pakai ini asli buatan kami juga loh. Salah satu jenis batik yang menjadi unggulan SMA Negeri 1 Sokaraja adalah batik Keluwung Sumunar atau pelangi berkilau. Warna pelanginya begitu menyatu dengan motif kepungan mendung dan pendar mentari. Hal itulah yang membuatku jatuh hati pada motif ini. Motif batik Keluwung Sumunar sangat beragam. Salah satu motif lain yang pernah diproduksi oleh SMA Negeri 1 Sokaraja adalah batik Keluwung Sumunar dengan motif virus corona. Sesuai dengan namanya, motif ini dibuat berdasarkan peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kuno? Bukan. Kami hanya mencintai budaya dan bangga dengan produk yang kami buat dari tangan dan hasil jerih payah kami sendiri. Batik adalah ciri khas bangsa yang wajib kita jaga dan lestarikan. Jika bukan dari kita yang mulai, maka siapa lagi? Cintai budaya kita, bangga memakai batik.